34 Ocek Jogja Jakarta eksekutif. Nah. Santika, ini Muji Jaya, Jeporo, sleeper kayak ini. Datang lagi nih. BCU sepi, bisa gadakan kalau ramai. Iya, temen gue yang gadakan. Harta Sanjaya. Ini aku di ini ya, Terminal Grogol. Lagi nunggu bis apa? Sumber Alam. Sekarang enak Sumber Alam, bisa booking lewat tiket.com. BCU. Agennya Sumber Alam di Grogol. Jadi aku pesan tiket lewat tiket.com dan dapat harga 165. Ini Sumber Alam Grogol kali deras ke Jogja. Tujuannya ke Jogja, tapi aku cuma sampai ke Bumiayu karena ada urusan mendadak. Tiba-tiba aku dikabarin suruh datang ke Bumiayu. Nah, bis andalan waktu aku tinggal di Bekasi, karena ada gerbongnya di Pondok Ungu. Jadi sekarang kita mau pulang pakai Sumber Alam. Sebenarnya ada kupu ayu nih, pakai kupu ayu bisa, pakai Rosalia Indah juga bisa, yang lain bisa, tapi ya begitulah, saya nggak tahu tadi jadwalnya Rosalia, nggak dapet tiketnya Rosalia tadi, tiket online-nya dapetnya itu doang, makanya kita mau naik Sumber Alam. Lama banget nih kan naik bis, beberapa tahun nih naik bis, gak mobil dulu. Jadi buat teman-teman semua yang suka dulu ya, suka nonton aku naik bis, ini hari ini aku mau naik bis lagi ya. Empat Ocek Jogja Jakarta eksekutif. Nah. Thank you.
ternyata masih ada yang eksekutif. Eksekutifnya bagus ternyata. Kalau yang AC, waduh, dah kurang. Tapi bodinya masih kayak gitu ya men. Mempertahankan livery lama nih. Kayak gitu, putih sama biru. Beralam coy. Ini tempat duduk yang diperbarui. Udah di bis. Ini tempatnya begini. Tempat duduknya juga. Oke. Kita tinggal menunggu perjalanan. Nanti tinggal menunggu waktu perjalanan. Masih. Ya. Siap. Ini udah masuk bis, tinggal nunggu waktu jalannya saja. Dari perkiraan tadi jam 4 masuk ke Grogol, ternyata ini jam berapa ya? Jam setengah 6 nih perjalannya. Gak apa-apa lah ya, emang karena macet dan karena perjalanannya lagi pulang kerja, makanya dia terlambat. Oke, selamat nikmati perjalanan bersama sumber alam. Mantap guys. Ini smoking area nih. Kayak ini sih smoking area apa toilet ya. Sudah jalan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah keluar dari Grogol dan menuju jalan tol dalam kota. Ini tadi katanya dari kru bilang nggak mampir dulu ke Pondok sumber alam itu masuk ke Pondok Bungur. Tapi karena ini penumpangnya 15 lebih, jadi langsung cabut, tujuannya langsung ke Jogja. Nah aku sampai berhenti aja. Oke, ya mantap ya. Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kami. Dan jangan lupa juga kira-kira aku lanjut lagi gak nih. Dulu sempat ramai tuh aku perjalanan Jakarta pakai Sudiro, terus pulangnya pakai Haryanto ini, Haryanto ke Madura. Kira-kira aku lanjut lagi gak bikin video-video tentang perjalanan naik bis. Oke ya, drop di kolom komentar. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini makannya di resto, rest area. Makanannya begini. Ada ayam, merek tempe, sama sayuran. Ini sekitar jam berapa ya? 10 apa ya? Oke ya guys, sekarang kita baru aja turun di rest area. Ini di rumah makan Taman Selera, adanya di Subang. Jadi kita udah makan, terus makanannya makanan khas Padang. Jadi ada ayam goreng, sayuran sama sambal hijau. Ya, di situ buat lu mau ngecas juga ada. Tempatnya luas, mejanya juga bersih-bersih. Terus kamar mandinya juga bersih. Jadi mantep nih pelayanannya. Oke. Jadi 165 itu udah plus makan. Oke dah. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Mudah-mudahan sebelum jam 2 kita udah sampai ke Bumi Ayu. Mantap. Yeah, I'm